Firman Tuhan adalah terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Kehidupan pemazmur berpusat di sekitar Tuhan dan firman-Nya. Bila mana kita ingin mengenal Tuhan dan kasih-Nya, kita harus tinggal dalam firman-Nya, mencari wajah dan kasih karunia-Nya dengan segenap hati, bergegas untuk mentaati firman-Nya, sering berdoa, bergaul dengan orang yang takut akan Dia, mencari kasih-Nya, dan berdoa untuk mengenal dan melakukan kehendak-Nya. Kita tidak bisa tinggal di dalam Kristus tanpa tinggal di dalam firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan mengandung prinsip-prinsip rohani yang akan membantu kita menjauhi banyak kesusahan, perangkap, dan tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah. Oleh karena itu, kita harus menghargai hikmat-Nya dan berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan-Nya dalam segala situasi kehidupan. Marilah kita terus berpegang pada firman Tuhan, karena itu akan menerangi semua jalan hidup kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati.